السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله la nabiya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ahlihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. <tuhmesan, otomatik brush combien> Alhamdulillah puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat Pendengar serta pemirsa radio GIC Juga GIC TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini Insya Allah kita akan sama-sama kembali belajar dan mengkaji kitab suci Al-Qur'an Al-Karim di program Mutiara Pagi Radio GIC. Insya Allah kaum Muslimin dan Muslimat semuanya akan kami ajak untuk sama-sama -sama mempelajari kitab suci Al-Qur'an lewat tilawah, yaitu mendengar. Simakkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dibacakan, kemudian juga menerjemahkan dan menafsirkan. Firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita simak tersebut. Di kesempatan pagi yang mulia ini, insya Allah kita akan lanjutkan kembali tilawah kita. Terakhir kita sudah sampai surat Al-An'am, ayat yang ke-43, ya sudah sampai ayat yang ke-43. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali tilawah kita di surat tersebut yaitu surat Al-An'am. Kita akan uh, tilawakan mulai dari ayat yang ke-44. Insyaallah kita akan tilawahkan hingga ayat yang ke-50 ya hingga ayat yang ke-50 ya surat al-an'am dari ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-50 silakan anda bisa menyiapkan mushaf quran di rumah anda ya untuk menyimak dan mendengarkan tilawah kita di pagi yang mulia ini baik menyingkat waktu kita akan masuk langsung untuk mentilawahkan سورة الانعمدري آيات يانك انبات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى حتى اذا فرحوا حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بته اخذناهم فأذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به oh. كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآَيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بكتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tatafakkarun Alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat mendengar serta pemirsa radio GIC juga GIC TV yang di rahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala Demikian ya, surat Al-An'am telah kita tilawahkan dari ayat yang ke-44 hingga ayat yang ke-50 Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mencatatnya dan menghitungnya sebagai amal soleh yang akan di Ganjarnya dengan ganjaran yang berlipat ganda, amin ya Robbal 'Alamin. Kemudian, mari kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baru saja kita simak bersama tersebut. Ya, kita mulai dari ayat yang ke-44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang mulia tersebut <tuh> falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abu waba kulli shay'in hatta idha farihu bima utu akhadnahum bagtatan faidahum mubalisun Falamma dan tatkala nasu mereka melupakan Madhukirubihi Apa yang telah diperingatkan mereka dengannya Yaitu perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan larangan-larangannya Peringatan-peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Dari para rasul serta nabinya Falamma nasu Madukirubihi tatkala mereka melupakan apa yang telah mereka diperingati dengannya. Fatahna alaihim abwa bakulli syai'in maka kemudian kami membukakan kepada mereka pintu-pintu dari segala sesuatu. Ya. Yaitu diberi kesuksesan diberi keberhasilan hatta sampai saat ida farihu ketika mereka sudah bergembira, merasa bahagia dan senang dengan kesuksesan serta kemenangan keberhasilan mereka tersebut ya akhadnahum bagdatan fa idahum mublisun kemudian kami ajab mereka kami timpahkan kepada mereka azab musibah dengan tiba-tiba ya tahum faidahum mublisun maka kemudian mereka tiba-tiba menjadi orang-orang yang bersedih orang-orang yang ke kecewa kaum muslimin dan muslimat yang di rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang ke 44 puluh empat ini, di mana Allah mengatakan falam nasuma bihi Tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan mereka dengannya, ya. Tatkala mereka melupakan melupakan yang dimaksud di sini aitaroku maduki rubihi. melupakan yang dimaksud di sini adalah meninggalkan ya bukan sekedar lupa tapi lupa lupain gitu ya lupa boongan melupakan beda lupa sama melupakan gitu ya dia ingat tapi ah bodoh amat lah gitu ya lupain aja gitu nah itu namanya melupakan tapi ingat sebenarnya kalau lupa, benar-benar lupa. Seperti apa namanya? Tadi udah sarapan belum ya? Nah ini lupa, gitu ya. Kalau lupa ini di luar kemampuan kita, tentunya ya kan? Dan lupa itu tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Rufi al-Qalam salat diangkat catatan amal perbuatan manusia, tidak dicatat maksudnya dari tiga hal salah satunya ya nisyan gitu ya sampai dia baru ingat ketika seseorang lupa sampai dia ingat gitu ya kalau kita lupa nggak ngerjain sholat bener-bener lupa gitu ya maka memang tidak dicatat dia tidak meninggalkan sholat gitu ya jadi nggak dosa lupa namanya lupa lupa di sesuatu yang di luar kemampuan kita itu merupakan eh, uh, apa ya namanya merupakan kelemahan manusia yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lupa. Nah, jadi lupa di sini maksudnya adalah meninggalkan falam manasu rubih Tatkala mereka melupakan apa yang mereka diingatkan kepadanya, gitu ya tatkala mereka melupakan sholat, merupakan beriman kepada Allah, melupakan mentaati Rasulullah, melupakan untuk menjauhi kegaliman, melupakan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melupakan di sini maksudnya adalah meninggalkan, gitu ya. Au amma atau juga bisa meninggalkan taraku atau juga a'radu berpaling gitu ya meninggalkan atau berpaling li'anna nisyan law kana ala haqiqatihi lam yu'khadhu bihi ya kata Imam asy dalam tafsirnya kenapa karena kalau kita maknakan lupa itu dengan lupa secara Lex gitu ya secara lafziah gitu maka tidak masuk karena lupa kalau memang hakikatnya benar-benar lupa gitu ya. Maka kelupaan tidaklah diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. It laisa min fi'lihim. Karena lupa itu bukan dari kita. Tapi dari Allah kita memang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, lupa itu di sesuatu di luar kemampuan kemampuan kita gitu ya wal makna annahum lamma tarakul itti'adhi bima dzukiru bihi minal ba'sa wad dharra wa aradu an dhalik fatahna alaihim abwaba kulli syai'in yani maknanya ya ayat ini ya falam manasu tatkala mereka melupakan yaitu, maknanya adalah bahwa sesungguhnya mereka, tatkala mereka meninggalkan, untuk mengambil pelajaran, untuk mengambil peringatan dari apa yang mereka sudah diingatkan, gitu ya, apa yang sudah diingatkan kepada mereka, yaitu Al-Baqsa wa -dorra, yaitu kesempitan dan kesusahan, ini sebagaimana ayat sebelumnya, gitu kan? Ayat sebelumnya kan Allah katakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala timpahkan kepada mereka al-baksa wa dorok Timpahkan kepada mereka kesulitan, kesengsaraan, wabah penyakit, penguasa yang zalim, harga-harga yang naik gitu ya. Allah timpahkan musibah-musibah tersebut kepada mereka. Kenapa? Ketika mereka berpaling dari Rasul mereka. Tidak mau mentaati Rasul dan Nabi mereka Allah timpahkan seperti itu kata Allah la allahum agar mereka kembali kepada Allah seraya merendahkan hati agar mereka kembali kepada Allah seraya menundukkan diri merasa kecil ya merasa hina merasa tidak memiliki kekuatan dan hanya Allah yang bisa menolong mereka itu ya kemudian Diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa namanya, kesulitan-kesulitan tersebut, gitu ya. Nah, ketika mereka sudah lupa atas musibah-musibah dan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, nih, ini kayak kita nih ya. Kayak kita saat ini ditimpa musibah, wabah, penyakit yang berlarut-larut ini udah setahun lebih gitu ya. Tapi nanti ketika sudah selesai kita keluar dari musibah ini, itu lupa kita. Kalau sekarang mungkin kita banyak-banyak mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak-banyak kembali kepada Allah, berdoa, minta pertolongannya agar diselamatkan di masa musibah, masa wabah seperti ini, gitu ya. Tapi kalau udah sehat kembali nanti, kalau musibah udah nggak ada, virus udah hilang, lupa kita. Gitu. Tidak lagi berdoa kepada Allah, tidak lagi meminta kepada Allah, tidak lagi kembali kepada Allah, gitu ya. Lupa. Nah, ketika mereka melupakan itu semua, peringatan-peringatan yang sudah diberikan oleh Allah sebelumnya, gitu ya. Fatahna alaihim abu kulli syai'in. Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu. Ya. Yeah. Kata Imam Asyaukani dalam tafsirnya, Bututhul Qadir, "Ailamma nasuma dzukiru bihi istadrajnahum bi fathhi abwabi kulli naw'in min anwail khairi 'alaihim." Ketika mereka lupa malahan dari peringatan Allah Subhanahu wa taala, melupakan peringatan Allah. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu dari kebaikan. Sebagai apa? Istidraj, tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini istidraj. Nah, apa itu istidraj yaitu tipu daya dari Allah Subhanahu wa taala seorang hamba Allah bukakan kepadanya seluruh pintu kenikmatan sedangkan dirinya semakin dalam ke jurang kemaksiatan ya harusnya kan semakin bermaksiat kepada Allah harusnya Allah ajabkan tapi ini Allah tipu malah dibukakan oleh Allah pintu-pintu kenikmatan sehingga dia tambah lupa gitu ya. Nah ini banyak istidraj. Ya. Dan banyak manusia telah mengalaminya. Ya Fir'aun misalnya Diberi kekuasaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Walaupun dia Membunuhi Nabi Dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Tapi diberikan kekuasaan Sebagai apa? Tipu daya agar semakin Tersesat gitu ya Korun Ya Ini hati-hati Tipu daya dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka timbang kenikmatan yang kita miliki saat ini ya dengan ketaatan kita kepada Allah kalau tidak seimbang berarti kenikmatan itu adalah bentuk daripada istidroj tipu daya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ya takutlah kita ya daripada istidroj yang dikirimkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya ya. Seperti itu. Nah, ketika mereka lupa, malah mereka kemudian Allah bukakan pintu-pintu daripada segala macam kebaikan. Ya. Jadi ukuran kesuksesan dunia tidak bisa dijadikan patokan dan acuan tidak bisa dijadikan indikator sebagai ukuran ketaatannya kepada Allah atau ukuran cinta Allah kepada hamba tersebut kadang-kadang kita lupa gitu ya kita nggak pernah sholat nggak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala nggak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa melakukan kemaksiatan-kemaksiatan gitu ya. Tapi kenikmatan kita banyak, kita kita kira kita disayang oleh Allah. Ya. Dari mana asalnya kita disayang oleh Allah? Yang disayang oleh Allah adalah hamba-hambanya yang beriman. Ya, tipu daya. Hati-hati. Ya. Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Menyayangi hamba-hambanya yang zalim Hamba-hambanya yang kufur dan bermaksiat kepadanya Tidak mungkin Sebaliknya juga Misalnya kemiskinan, kemelaratan, kesengsaraan Tidak selalu itu menunjukkan Allah benci dan murka kepada hamba tersebut Tidak Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling sederhana, rumahnya kecil tidurnya hanya beralaskan tikar dari pelepah kurma itu pakaiannya biasa sampai-sampai para sahabat itu merasa miris gitu loh ini nabi orang yang paling dicintai oleh Allah pemegang kunci surga gitu ya pemilik syafaat sa safaat ulma sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kok tidur di atas tikar sampai membekas di tubuhnya gitu ya. Padahal kalau nabi mau dia bisa duduk di atas singgasana bermahkotakan emas berlian ya dikelilingi oleh penjaga-penjaga dan pelayan-pelayan tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau itu semua. jadi Jadi tidak menunjukkan. Yang menunjukkan kecintaan Allah kepada hambanya adalah semakin taatnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kenikmatan kenikmatan dunia awas. Bisa jadi memang itu karunia dari Allah, keberkahan yang dikasih. Hambaku sholatnya rajin, sedekahnya luar biasa, dikasih harta yang berkah, harta yang bermanfaat baginya, ya keberkahan harta dikasih, ya. Tapi bisa jadi juga harta yang banyak itu adalah istidroj, ya.